Penyakit Fisurani. Mungkin beberapa dari Anda belum pernah ada yang mendengar penyakit Fisurani. Penyakit ini merupakan kondisi robekan atau luka yang terbuka pada saluran anus ataupun lubang anus. Fisurani dapat disebabkan oleh tinja yang terlalu keras dan ukurannya yang cukup besar. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa sakit yang dialami oleh penderita. Gejala Fisurani. Gejala Fisurani dapat memberikan rasa sakit seperti ditusuk-tusuk pada bagian anus sebab adanya robekan. Biasanya akan terasa sakit ketika sedang BAB maupun setelahnya. Maka berikut ada beberapa gejala lain yang bisa Anda perhatikan. Rasa terbakar atau gatal pada anus, BAB yang berdarah, dan dari usus keluar cairan yang kurang sedap. Penyebab Fisurani. Penyakit Fisurani disebabkan oleh cedera pada anus, tetapi cedera tersebut tidak terjadi begitu saja. Konstipasi dan pola buang air besar yang salah bisa jadi penyebabnya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan Anda terkena Fisurani. Seperti benda padat yang masuk layaknya termometer, alat USG, maupun endoskopik sekalipun kecil kemungkinannya. Cedera yang terjadi pada anus juga dapat terjadi pada ibu melahirkan. Pada saat proses persalinan, otot anus juga ikut tegang, sehingga sangat mudah untuk robek. Tidak hanya itu, penyebab lainnya juga bisa karena melakukan hubungan seksual melalui anus juga dapat terserang Fisurani. Pengobatan Fisurani. Pengobatan Fisurani dapat berupa obat untuk menghilangkan rasa sakit dan juga obat untuk melancarkan BAB. Obat tersebut dapat berupa krim ataupun salep yang mengandung anestesi. Lidocaine biasanya akan disarankan, tetapi obat tersebut dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi di sekitar kulit anus. Selain itu, ada paracetamol dan juga ibuprofen yang bisa digunakan. Menjaga pola hidup sehat memang sangat penting agar Anda terhindar dari penyakit Fisurani. Mulai dari asupan makanan ataupun minuman yang memiliki kandungan serat tinggi, jangan menunda BAB, atasi diare dengan cepat, dan masih banyak lainnya. Perbanyak juga olahraga secara teratur agar tidak terkena gangguan kesehatan lainnya. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Indonesia, karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.